episode kelima Mardial Remix Challenge kali ini, gue gak bakalan nerima challenge dari komentar dulu karena challenge-nya gitu-gitu aja, belum ada yang menarik kalau menurut gue ya, itu-itu lagi gitu. Jadi sekarang agak sedikit berbeda konsepnya, tetap gue ngeremix, tapi kali ini gue ngeremix trailernya game Battlefield 1, versi yang Johnny Cash ya, yang God's Gonna Cut You Down. Kebetulan sekarang lagi sering banget kan trailer-trailer itu pakai lagu-lagu lama yang dipoles gitu jadi bentuk trailer, kayak contoh kemarin Suicide Squad ya, lagunya Queen yang Bohemian Rhapsody itu di ya sedikit dijahit-jahit, jadi trailernya cut to beat ngikutin lagu itu gitu. Dan gue bakal ngeremix trailer Battlefield 1 versi Johnny Cash. Stay tuned. Jadi proses pembuatannya itu gue masukin dulu trailer aslinya nih, ini datanya, terus karena remake dari lagunya Johnny Cash, jadi gue masukin versi asli Johnny Cash lagunya yang tadi God's Gonna Cut You Down. Gue masukin, cuma gue potong di part-part Johnny Cash yang dipakai aja gitu. Oke, udah gue proses di sini, gue eking, kasih efek segala macem biar nyatu, biar nge-mix. Terus gue bikin agak-agak dubstep gitu. Nah, part-part, sedangkan part-part sinematiknya kayak yang di sini itu nggak gue papain, jadi tetap gue pakai suara asli. Kayak gitu-gitu yang adegan-adegan tembakan dan kawan-kawannya itu. Gue tetap masukin versi aslinya di sini sebagai guide sih, kayak yang gue jelasin di cacur ya. Jadi gue ngambil structure-nya gitu, tapi beda sih. Kayak versi aslinya kan lebih apa ya? Lebih kental suasana si Johnny Cash-nya gitu. Sedangkan gue buat di sini lebih elektronik lah. Tetap kalau mau trailer pasti itu ada suara-suara kayak gini. Suara-suara brass, staccato-staccatoannya. Biar lebih ngagetin gitu, efek kejut. Gua enggak terlalu banyak sound design di sini. Sound design di dalam serumnya ya, enggak terlalu banyak pakai preset, cuma sound design-nya gua lebih di luar. Gua lebih di luar mainnya gitu, sound design-nya bukan dari VST-nya tapi dari Ableton-nya. Kayak ini gua mainin di K-Time segala macem biar ada efek kayak gini nih. Jadi dry apa wet-nya dari si reverb-nya gua bikin dinamis. Gitu, jadi untuk pas masuk ke bocoran adegan trailernya pas di sini. Terlalu. Enggak kaget gitu. Oke. Sekarang kita dengerin jadinya ya. Gentlemen.
kasih kalian sudah menyaksikan Murder Remix Challenge episode kelima kali ini. Jangan lupa kasih challenge selanjutnya di komen ya. Ciao. Comment.